Hi everyone, assalamualaikum guys, welcome back to my channel Lucy Alsuria. And so guys, I'm still come back again with video reaction from Malaysia. And so guys, I want to react video video Dimash singer Malaysia season 2. And so guys, this program television of Malaysia, new program television of Indonesia. Yes, it's called The Mask Singer. And so guys, alright guys, jadi kali ini aku mau mereaction ya video program acara Malaysia The Mask Singer Malaysia season kedua, minggu ketiga. Nah ini dia menyanyikan lagu Camellia. Kira-kira siapa nih guys ya yang ada di masker ice cream roti ini? Kita langsung aja yuk, let's go. Siapa ke dia yang ada di balik topeng nih? Oh, wow, besar nggak dia? Main-mainkan piano pula. Ah, ini dah pasti nih penyanyi terkenal nih, ya. Yang pastinya dia ini adalah finalis ya. Finalis ini. Gak tau sih, ini acaranya kayaknya acara terbaru Malaysia sih, The Mask Singer. Oke, kita lanjut guys. Oh, gila, keren banget cuy. Kita dengerin. Tuh, keren banget suaranya, parah cuy. Sedap, sangat betul sekali ya dia bilang tadi. Itu sangat-sangat keren banget suaranya, luar biasa, amazing banget. Begitu jernih banget, kayak suara recording gitu, tau gak sih? Oke, kita lanjut lagi guys. Aku gak tau siapa yang ngomongin. Oh, dan jurinya. Wait. Hey guys, kita comeback again. Soalnya ada terjadi accident sedikit ya. Oke. Oh, nice. Ini kayak suara penyanyi ini ya, finalis Gegar Paganza. Siapa ya? Ya, Iman Troy ya. Oh, ya ampun, say. Wait, ini suaranya gila ya. Udah ini banget. Ya udah pasti sih, ini udah penyanyi terkenal ya. Karena suaranya juga suara yang udah apa, udah kayak udah melewati yang namanya apa, badai ya, badai, hantaman-hantaman segala macam lah. Suaranya begitu mulus banget tuh. Oh. Ini suaranya gila parah cuy. Kayaknya si ininya udah tahu tuh ya, yang cewek tadi. Kayaknya ini tuh suara siapa guys, dewan jurinya. Ini suaranya benar-benar gokil parah cuy ya. Sedap sangat didengar di kuping nih ya. Benar-benar jernih, kayak macam recording gitu. Oh, nice.
Oh my god, he's very very good voice, you know. Oh wow, 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 mashallah. Tapi itu udah pasti ya, kayaknya panas banget ya pakai itu tebel banget cuy yang busana yang dipakai dia. Tapi dia mampu melewati itu dengan mengeluarkan suara yang bass sangat ya, dan itu pastinya gak mudah ya pastinya, karena pertama tuh ya yang dibawanya itu udah berat udah pasti ya, terus bikin panas, tapi dia stabil banget, malah suaranya gila, gokil banget cuy. Entah siapa ke dia, suaranya sedap sangat. Apakah dia pakai kulit apa teleskop segala? Camnya dia penasaran sangat. Eksekusinya luar biasa sampai dia apa hidup kayak gitu. Siapa aku? Siapa ke dia? Camnya aku tak tahu lah. Okay, guys, gila suaranya tuh bener-bener the best voice ya. Dan kerennya lagi tuh dia bagaimana bernyanyi itu tetap stabil, padahal dia bawa kostum yang luar biasa. Kayaknya udah kelihatan ya, itu udah pasti berat, panas ya udah pasti. Tapi dia nyanyi sambil, apalagi pas di awalnya dia main piano ya, dan sampai dia nyanyi itu hingga akhir pun tetap stabil banget cuy. Suaranya tuh keren parah. Entah siapakah orang di balik masker itu ya. Tapi di sini enggak ada, cuman ini aja. Ya udahlah guys, ya menurut kalian siapa guys? Silahkan kalian komen. Jom mari komen ya, put in your comment in the session guys. So thank you so much guys, sampai di sini dulu untuk reaction aku. Buat kalian yang suka jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, like ya. Dan buat kalian yang pertama kali datang ya, first time visit my channel, please guys don't forget to click button subscribe in the below. Thank you so much guys, sampai jumpa lagi, see you, bye.